Gede meneh ini masih butuh pirang-pirang setahun lagi ke depan. Rimbune. Berapa bulan ya tak dili? Ini yang beberapa kali tak bikinkan video tahapannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update ya perkembangan dari sanjang yang ini. Ini nanti kita kurangi, karena kalau kita nggak kurangi melas pohon yang lainnya. Terus kalian kita potong, mungkin tak potong ini nanti sini karena udah tak rasa cukup. Ini yang dulu tak bikin meliuk, tapi dia kekurangan sinar ya. Nanti kita pakai, kita benerkan. Malah ketarik dengan yang ini. Nah, ini akarnya. Akar yang ini ki, sedikit cilik. Kita potongi biasa. Kita fokuskan ke akar yang besar. Ini medianya bagus ya. Ini kohe ini. Kita membuangi akar-akar yang tidak kepake. Tujuannya apa? Biar fokus dengan konsep awal ya, liuan. Ini kan tidak kepake kayak gini, nanti kita buangi. Terus ada akar yang memang tidak di jalurnya. Kayak gini kan misalkan jalurnya ini. Ini. Nah, ini dibuang aja. Nah, video pertama kan jenengan udah lihat bagaimana konsep awal membuat pohon ini ya. Ini sampai bawah ini karena memang sengaja mbiyen aku gawene tak pendem. Karena dengan cara ditanam full seperti ini itu sancang akarnya lebih besar ya. Tapi kelemahannya di karakter tua pohon kayak gini kalau tak apa oyote dipendem itu agak kurang, jadi kelemahannya di situ. Tapi untuk pembesaran karena memang mbiyen kan tujuannya membesarkan oyot C baru nanti kita konsep selanjutnya mbiyen kan ngono ceritane. Dulu segede ya belum tak panen sih, cuma kita neruske bagian atas. Atas ini nanti tak potong segini, terus kita pakai ini. Nanti harapannya di sini ada tutik tumbuh, terus kita buka biar kena sinar. Ini kita bikin bag, nggak tahu bag atau apa. Ini sampai bawah ini karena sengaja tak pendem, biar ini tak pendem. Kita masih perlu pembesaran bawah. Jadi nanti sedikit saya ekspos untuk yang atas. Ini kan masih ada yang belum besar. Ini kan belum besar ya. Jadi nanti kita tanam segini. Kita ekspos bagian ini. Karena ini besarnya sudah cukup bagian atas, tinggal bagian bawah. Terus apa? Sekalian ya. Menguatkan karakter bagian atas. Biar dia terkesan menjadi dari akar menjadi sebuah pohon. Oke, kita potong langsung ini aja.
Ya, wes. Tinggal kita tatap bawahnya. Sekalian ini ya. Ini tetap kita pakai. Buat dek ya. Lubrinan lah istilahnya. Ini buat terusan. Nanti kita harapkan titik tumbuhnya gini. Ben ini, ben sliding ke sana. Kita besarkan ini, besarkan lagi buat terusan. Gundingnya lo, orang anak anung nih. Karena nak menurutku, ini wes cukup pasti ini untuk apa gitu. Cuma kita perlu pembesaran lainnya ya. Dan nanti rencananya sliding. Set rencananya kaya no. Tapi ya wes semenese besarannya cukup. Kita tinggal nunggu sini ya, sini tumbuh. Ini sebagai back, ini sebagai terusan. Biar dia agak belok dikit, baru kita buat. Wes asinnya wes gudi loh ya dingin. Wes enak. Nah, gitu aja udah update yang ini. Terima kasih. Kita update yang bahan yang lainnya. Tinggal ini nunggu besaran, terus kita cagai ya. Terus bahan yang itu, kita stek, kita bikin pagar di sini. Dan bahan kita semakin banyak untuk sanjang.